Yoi, kembali lagi bersama Arumoto Vlog. Jadi di video hari ini tuh hari apa ya, Kamis, Rabu cok. Rabu jam 1 kurang, mau jam 1 lah. Jadi hari ini kita itu mau berangkat ke Mojokerto. Saya maksudnya mau berangkat ke Mojokerto. Dan di depan ada kuda. Kita ke kiri. Jadi ini kita mau ke stasiun dulu. Mau masukin Sianya ke kargo kereta. Soalnya ke Mojokertonya naik kereta. Kalau Sianya dikargoin pakai ekspedisi kargo kereta. Jadi kalau sayanya nanti naik kereta penumpangnya, naik gerbong penumpangnya. Kalau Sianya naik gerbong kargo. Berangkatnya sih sama-sama. Berangkatnya mah nanti jam 6:30, 6 lewat 20 menit. Jadi nyampe sananya, nyampe Mojokertonya bareng sama motor sama Sianya. Tapi dimasukin sekarang ke kargo, soalnya mau dibungkus dulu kan. Mau dibungkus baru nanti dikirim. Ini tadi habis ngambil handguard baru jadi. Kalau helm mah belum. Nanti helm cenah dikirim kalau udah jadi. Oke, nanti lanjut lagi kalau udah di ekspedisinya. Ini mau rapid dulu sih. Mau rapid buat sebentar, kan berangkatnya jam 6. Ini rapid di stasiunnya. Tapi nggak tahu antri sih. Banyak pisan kelihatannya. Rame cu. Seumur-umur mah baru kali ini rapid. Kemarin-kemarin mah nggak mau. Baru kali ini rapid tes anjir. Karena mau berangkat doang harus pakai rapid. Kalau enggak mah enggak bakal. Tuh lumayan banyak cuk. Nah rapid dulu, ntar lanjut lagi. Habis rapid kita ke belakang naro motor, masukin ke kargo. Oke. Yoi, sekarang kita taro motor ke kargo. Kita taro si Anya. Ini bawa barang-barang lagi. Tas Hello Kitty lagi cuk. Ah. Taruh motor di kargo terus balik ke rumah ngambil baju udah langsung berangkat. Jadi untuk bawa motor pakai kereta kayak gini tuh harganya 650.000 dari Bandung ke Mojokerto pakai ekspedisi lintas Nusantara Perdana kalau nggak salah. Jadi ongkosnya tuh 650.000 itu kemarin bawa motor. Persyaratannya itu cuma fotokopi STNK doang sih. Terus udah. Jadi ini tempatnya main becek sih. Tapi nggak apa-apa kan besok mau dicuci juga motor nyampe sana. Sana motor cuci semua siap-siap. Mana sih kemarin teh tempatnya? Oh ini nih. Lewat anjir. Sip. Wow, jatuh tuh ya. Gak biasa sih terabas. Fotokopi STNK ya? Kunci saya bawa tuh? Oh, mau dilampirin boleh. Oh, mau dilampir. Kita urus-urus dulu persyaratannya. Bungkus. Sianya masuk kargo. Kargo kereta. Tuh nama itu ya.
PT apa gitu, lintas Nusa Perdana. Ya ditunggu aja nanti video review dekalnya kalau udah nyampe sana. Ntar kita lanjut lagi kalau udah di kereta. Tadi udah bawa si Anya ke kargo, terus naro kucing, soalnya bawa kucing ya. Terus balik lagi ke kosan, aduh berjatuh anjir. Terus balik lagi ke kosan ngambil nih barang-barang. Dah, sekarang kita ngambil hasil rapid. Terus nunggu di dalam. Karena keretanya mah berangkatnya jam 6 lewat 20, setengah 7. Jadi datang duluan ke stasiun. Soalnya mau rapid dulu kan, belum rapid anjir. Deg-degan aja nunggu hasilnya teh. Positif negatif, positif negatif. Kalau positif mah enggak jadi pergi, balik ke karantina langsung. Nunggu lihat aja nanti hasilnya negatif apa positif. Amit-amit kalau positif mah anjir. Kalau udah sampai sana pasti ada video baru. Ya pokoknya mah tungguin aja video review dekalnya, dekal barunya. Tunggu aja. Nah, kalau udah sampai sana pasti ngonten lagi. Soalnya kemarin-kemarin mau ngonten, ya itu isinya udah dikirim lah. Jadi udah nggak ada alat buat ngedit lagi. Jadinya nyampe sana nih subuh ya. Subuh. Tahu ngambil barang itu pagi atau jam berapa? Tunggu, tunggu aja video review di kalian. Nanti kalau udah di sana pasti dibikin video. Nanti mau ke promo juga, tapi nanti nggak langsung. Hari-hari apa gitu? Oke, tunggu aja videonya. Sambil aduh anjir, sambil bimbingan TA. Aing enggak ada laptop, adanya komputer. Jadi ya zoomnya lewat HP aja. Anjir lari-lari kayak orang maraton anjir. Tadi kesana ke warung beli ini cemilan. Soalnya perjalanan masih panjang, Cok. Hampir ketinggalan kereta, bangsat. Tapi enggak apa-apa sih kalau apa? Tutup, Cok. Enggak apa-apa sih kalau ketinggalannya di Jogja mah. Kalau ketinggalan keretanya di Jogja mah santai. Nah, hitung-hitung liburan lagi. Sekalian liburan gitu. Cuma gara-gara plastik ini hampir ketinggalan kereta, Cok. Isinya cemilan semua. Stasiun Solo, Cok. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 1.40. Jam 2 kurang
2 jam lagi kita sampai di tujuan. Dari tadi saya mau tidur tapi tidak bisa sama sekali, dikarenakan tidak bawa bantal, jadi pinggang semuanya jadi sakit. Akhirnya gak bisa tidur. Akhirnya nyampe. Nyampe kita, udah nyampe. Nyampe Surabaya, cuy. Bukan nyampe Mojokerto. Aing kebablasan tidur sampai Surabaya, anjir. Aduh, kok bisa itu laro. Tidur kebablasan sampai Surabaya, anjir. Padahal itu tadi udah pegang HP, lihat maps tuh. Oh, udah dekat sama Mojokerto, udah. Mata teh tutup bentar, terus bangun lagi tutup bentar. Pas bangun, kenapa udah deket Surabaya, anjir? Ternyata kelewat, cowok, anjing kebablasan. Jadi sekarang kita naik Grab dari sini terus ke Mojokerto. Aduh. Aing jatuh, cuk. Oh, ini. Kita ambil si Anya. Itu dia. Si Anya. Ini sama atas. Bongkar. Mas, kok lu bisa di mobilnya gitu? Majuin? Iya, majuin. Oh, mau di keluar? Ngejar waktu. Tolong mau di mobil dulu. Oh, iya. Ngejar waktu. Oh, iya. Jam 12 ya. Yoi, udah siangnya udah nyampe dari malam, dari subuh. Cuma kan kargonya ini baru bukanya pagi. Sekarang sih udah jam 12, tadi mah tidur bentar. Soalnya ngantuk, cuy. Baru bisa tidur tuh semalam tuh jam 3. Itu juga tidurnya tidur-tidur ayam lah. Bangun tidur terus.
sampai akhirnya kebablasan sampai Surabaya anjir. Orang turun di Mojokerto, tujuannya Mojokerto, turunnya di Surabaya. Jadi ini sekarang mau balik ke rumah. Nanti hari Minggu kayaknya baru ke Bromo. Jadi nanti hari Minggu baru ke Bromo sama anak-anak. Gak ada bensin lagi anjir, salah satu garis dari Bandung kemarin. Oke, mungkin segini aja videonya. Sampai di sini aja video vlog perjalanan dari Bandung Mojokerto. Padahal naik kereta, jadi bukan touring. Oke. Ditunggu video reviewnya. Review dekal baru, pokoknya review modifikasinya aja sekalian nyonya. Jadi ditunggu aja video reviewnya. Oke. See you next video.